Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ini ya, penyebutan asar yang datang pada demikian itu asar maksudnya berita anis sahabat dari sahabat. Kalau nabi hadis dari sahabat namanya asar, wakabi dari nabi di perkataan sahabat dan tadi radhiyallahu anhu. Jadi penting berita dari beliau sahabat. Kenapa? Karena sahabat ini orang yang dekat dengan Nabi. Sahabat ini orang yang dekat sama Nabi. Karena dengan kata ulama, dengan kita mengetahui sahabat itu di antara faedahnya adalah ma'rifatul muttasil, mengetahui hadis yang muttasil anil mursa, daripada hadis yang mursa. Jadi kita bisa tahu maka nanti mana ini hadisnya muttasil atau mursa. Muttasil itu nyambung, kalau mursa hadis yang sanadnya ya, terputus. Ada yang mengatakan di sahabat Irma Al-Bakarin di bawah tabi'in. Yang kuat adalah di bawah tabi'in. Maksudnya habis tabi'in. Ada tabi'in di bawah. Diriwayatkan oleh tabi'in besar ya. Kata tabi'in besar umpama kata Sa'id Al-Musayyid atau Musayyid ya. Kata beliau Mu'annan Nabi SAW langsung dari Nabi. Dalam beliau sahabat besar, berarti ada sahabat kecil di situ. Ada sahabat yang yang ada yang kebuang di situ. Nah, sahabat kecil. Beliau adalah tabi'in besar. Ya. Berarti ada yang kebuang di situ. Nah, itu ulama dinamakan itu hadis yang besar. Ya, hadisnya dia ya, namanya hadisnya mursal. Itu mengetahui sahabat ya, sangat ya, banyak pengetahuan yang didapat khususnya dalam bidang mustalahul hadis sahabat. Dan juga perselisihan para ulama sangat penting diketahui untuk masalah sahabat. Ulama ahlu sunnah wal jamaah ini mesti kita tahu sepakat semuanya, sepakat ittifaq bahwasanya beliau mengatakan kullu sahabiyyin udud, semua sahabat itu adalah udud sekalipun yang terkena fitnah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk itu sahabat yang mulia. Makanya dalam Bukhari ada riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kalau ada orang menafikan itu biasanya siapa? Orang Syiah. Orang Syiah enggak terima itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kullu sahabatin, setiap sahabat. Ini menandakan apa? Nabi seorang yang pandai berterima kasih. Kita pak, kalau ada orang bantuin kita, ya
kita kalau ada kita kalau dibantu kita kalau dibantuin orang ya, kalau kita bantuin orang kita bantuin orang kemudian kita ya dia enggak berterima kasih sama kita, kita marah lagi gitu. Marah kita. Nabi itu menjaga itu. Itu Nabi sifatnya pandai berterima kasih. Syakirun seorang yang sangat berterima kasih. Apalagi yang sangat besar membantu. Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun ya bapaknya demikian dan yang lainnya pun begitu, ya, tapi tetap beliau oleh semua ulama mengatakan ahlu sunnah wal jamaah kullu sahabi. Karena kalau kita melihat ke belakang memang biru melihat bagaimana anaknya ya cucunya Nabi diperlakukan. Tapi semuanya ulama menyimpulkan demikian. Dan sudah yang sudah. Jangan kita makan hati dendam. Sekarang-sekarang ini kita sudah melihat nih, ya, memberitakan banyak memberitakan di media-media sosial tentang masalah Karbala. Itu jadi berita tentang kematian Sayyidina Hussein. Itu enggak usah diberitain. Itu kalau yang beritain Syiah. Kalau Syiah ya itu selalu mengkobarkan itu. Tapi kalau kita harus sunnah jangan. Kenapa nanti akan ada perseteruan? Itu membangkitkan api dendam. Jadi kalau begitu bagaimana kita sukut aja, kita diam aja. Walaupun memang Sayyidina Ali yang benar, yang lebih benar sukut. Sekedar ranah ilmu saja. Kita bicara sekedar ilmu aja, udah cukup. Jangan kita jadiin materi ceramah. Kita tutupin aja antara ya Habib dengan bukan Habib aja. Begini kan? Jangan bicara. Nah, jadi perlu kita mengetahui tentang sahabat, tentang tabi'in. Sahabat adalah ya man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata Islam. Orang yang jumpa kepada Nabi SAW dalam keadaan Islam, Muslim dan meninggal dalam keadaan Islam, Islam. Bahkan ada yang mengatakan walau karena zalika, walau takhalalat zalika riddatun ala rasul. Sekalipun diselingi, ya, sekalipun demikian itu diselingi oleh kemurtadan murtad asal, sekalipun diselingi murtad lalu Islam lagi dia. Beliau Islam lagi termasuk sahabat diakui persahabatan. Nah, orang yang ketemu sahabat ketemu Nabi namanya sahabat, orang yang ketemu Nabi namanya sahabat. Kemudian tabi'in adalah orang yang ketemu sahabat. Kemudian berteman dekat sama sahabat itu namanya tabi'in. Ya. Jadi ini yang dimaksud. Di bawahnya lagi tabi'in. Ini yang kita apa namanya? Kurun mutaqaddimin. Jadi 300 ke atas itu namanya mutaqaddim. 300 ke bawah mutaakhir. 300 ya. Yang pertama turun sahabat 100. Walaupun
ada sahabat yang meninggal dunia 110. Ini sahabat terakhir yang meninggal dunia, yaitu Abu Tufail. Sahabat terakhir yang meninggal dunia. Sekalipun ada yang lebih hidupnya sekitar 100 tahun. Kemudian 100 tahun tabi'in, 100 tahun tabi'in. Ini disebut dengan zaman mutaqaddim. Ya. Yang sebab di bawah itu mutaakhirin. Itu yang disebut dengan salaf. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanifah, termasuk kurun itu mutaqaddim, salaf. Tapi orang sekarang ngakunya salaf gitu. Yang salah ya kita ngikut kepada ya yang menjadi nah itu sedikit tentang sahabat tentang ya jadi kalau sahabat ketemu Nabi ya sahabat ketemu Nabi walaupun sebentar itu siapa tuh itu Nabi. Oh Nabi, saya beriman jadi sahabat. Sekalipun cuma sebentar ketemu Nabi, walaupun buta. Nah kalau tabiin ketemu sahabat akan jadi tabiin kalau dia lama berteman kepada sahabat. Kata guru saya, Ahmad Syarifuddin. Jadi kalau dia ketemu lama dengan sahabat baru dihitung sebagai tabi'in. Tabi'in ya seorang ketemu tabi'in dihitung baru sebagai tabi'in. Dia berteman dekat lama sama sahabat atau tabi'in. Kok bisa begitu? Iya. Ada perbedaan sahabat dengan Nabi. Nurnya Nabi sebentar doang jadi sahabat. Ya. Kalau sahabat, seorang ketemu sahabat agak lama dikit. Ini baru jadi tabi'in. Sama dengan kita, walaupun kita berbeda dengan tabi'in dengan sahabat. Ini namanya apa, Pak? Manusia itu makomnya, derajatnya al-mutafawituna berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini salah satu daripada dalil, ya, ya dalil kita apa namanya wasilah. Dalil kita berwasil kepada kita kepengen menuju Allah, kita pengen minta Allah, kita berwasil kepada seseorang, kepada Nabi, kepada ulama. Kenapa? Karena kita itu berlebih kurang dekatnya kepada Allah, berlebih kurang dekatnya kepada Allah. Kayak kita berlebih kurang dekatnya kita sama presiden. Kita bisa enggak pada dekat sama presiden? Enggak. Enggak bisa kita. Datang sendiri datang jek bisa enggak gitu-gitu? Iya. Kalau mau datang sih bisa aja, man ketemu apa kagak gitu. Iya. Jadi ya bisa. Jadi perlu kita yang namanya berwasil itu perlu. Kita perlu. Jangan bilang oh itu mau kita kalau mau Allah mah langsung aja. Iya. Iya langsung bisa mah langsung. Sadar diri. Nah yang lebih mantap lagi kita minta bantuan di bawah. Jadi manusia yang paling utama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya siapa? Ulul azmi. Di bawahnya lagi siapa? Para
Ya, Rasul. Di bawahnya lagi siapa? Para nabi. Di bawahnya lagi siapa? Para malaikat. Artinya apa di sini? Bahwasannya ada yang namanya tawasul tuh, wasilah. Tawasul. Dalil tawasul nih diantaranya juga bisa sebagai dalil tawasul. Bahwasannya manusia itu makomnya dengan Allah, dekatnya kepada Allah berlebih kurang. Ada yang dekat, ada yang jauh. Nah kita di mana? Kita di bawah. Nah kita bertawasul kepada yang atas. Bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suka baca wa ila hadratin nabi. Ini dia wa ila hadratin nabi bijahi sayyidina Muhammad. Nah, ini namanya tawasul, Pak. Kita tambahin lagi para nabi, para rasul, para nabi, ya. Kemudian ya para malaikat, ya, para ulama-ulama. Nah, itu namanya tawasul. Kita di bawah. Jadi kalau bilang enggak ada tawasul, enggak bisa, enggak boleh, langsung aja namanya bodoh. Bodohnya kebangetan ini. Bisa ngelihat bodohnya kebangetan. Namanya dia enggak ngakui adanya al-mutafawitun, enggak ngakui. Ya, itu sepakat ulama, Pak. Sepakat ulama. Ya. Bahwasannya manusia kedekatan yang kepada Allah itu berlebih kurang, enggak sama semua. Malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril pengen naik ke atas, ya, ke Rafraful Akhdar, enggak bisa. Kesendat. Dipaksa sama Nabi, ayo naik, naik. Akhirnya apa? Dipaksa naik juga. Ngisut. Ngisut gimana ngisut? Mengecil. Ngisut. Mengecil. Oh, ngejadi. Masya Allah. Makomnya beda. Jadi kita harus akuin. Bukan akuin lagi, emang ada itu. Ini dalil tawasul. Dalil wasilah. Jadi kalau begitu tawasul disyariatkan. Ya. Ini jarang yang mengungkapkan dalil yang seperti ini. Qala Ibnu Jarir, berkata oleh Ibnu Jarir, haddatsani al-Musanna, qala haddatsani al-Hajjaj, qala haddatsani Hammad an Khalidin al-Hazai an Umar bin Sa'd qala sami'tu Aliyan, aku telah mendengar Ali radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, kanati Zahratu, adalah Zahra imra'atan jamilatan, seorang wanita yang cantik, min ahli Farisin, daripada ahli Persia, Iran, ya. Wa inna, dan sesungguhnya dia, ya, Persia itu yang sekarang menjadi negara Iran, ya. Wa inna khasamat ilal malakaini, dan sesungguhnya dia itu mengadukan, ya, ilal malakaini kepada dua malaikat, ya, akan satu perkara, yaitu Haruta wa Maruta, malaikat Harut dan Marut. Farawada'a, lalu kedua malaikat itu merayu perempuan itu, Zahra, an-nafsiyah, daripada dirinya. Fa'abat, lalu Zahra enggak mau dirayu. Enggak mau dirayu, alaihima, ya, atas keduanya. Illa, kecuali ayu alima kalama, kecuali dia mau mengajarkan dia, ya, kecuali dua malaikat itu mau mengajarkan Zahra, perempuan itu, al-kalama, kalam, maksudnya mantra. Alladzi iza takallama al-mutakallimu bihi, kan malaikat itu diturunin bahwa malaikat, dua malaikat itu Harut Marut, diturunin bahwa belajar siir,
Karena ketika itu di kampung itu lagi sedang gonjang ganjing tentang masalah sihir. Minta diajarin, ya, mantra-mantra yang apabila yang ngomong dia ngomong, yu'roju bihi ila sama'i, terbang ke langit. Jadi perempuan ini minta mantra, kalau dibaca mantra bisa terbang. Yu'roju naik, maksudnya terbang. Fa'allamaha, lalu dua malaikat itu ngajarin kepada Zahra, fatakallamat bihi. Lalu dia baca datu, ya, perempuan itu mantra tadi, ya, fa'urijat, lalu dia dinaikin, naik, terbang dia ila samai ke langit. Famasakhot kaukaban, ya, famusikhot kaukaban, lalu dia dikutuk menjadi bintang. Ya, itu Zahra-nya dikutuk menjadi bintang. Kenapa? Disalahgunakan sihirnya. Disalahgunakan. Karena kan memang malaikat Harut Marut diturunkan untuk ngapain? Untuk supaya menangkis sihir-sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jangan dibawa, jangan dilakukan, jangan dibuat hal-hal yang di luar itu. Ya, kayak kita belajar sihir baru-baru buat apa? Jagain orang, ngobatin orang, lama-lama ngerjain orang. Kita jangan belajar lah, jangan, ya. Belajar ngaji aja, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin ibadah, itu aja udah. Wa hadzal isnad jayyidun wa rijal siqatun wa huwa gharibun jiddan. Ini isnad ya jayyid, bagus, dan rijalnya siqat, namun dia itu gharib juga, ya, penilaian Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, hadatsana Fadlu bin Syadzan qala hadatsana Muhammad bin Isa qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala hadatsana Abu Muawiyah an Ibni Khalidin an Umair bin Sa'idin an Ali qala huma, ia berkata keduanya adalah malakani, dua malaikat, min malaikatis sama'i, daripada malaikat langit, yakni ia kehendaki firman Allah, wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat itu. Wa rawahul Hafiz wa Abu Bakr bin Murduai, ya, guru saya Kiai Syafi'i Azami kalau baca beliau Murduai. Ya, walaupun ada yang baca Marduai, Marduyah, ya, beliau bacanya Murduai. Fi tafsir, dalam tafsir Nabi sanad dengan sanadnya, an Mughis, dari Mughis, an Maulah, dari Maulah, Ja'far ibn Muhammadin, an Abi, daripada bapaknya, an Jari, daripada kakeknya, an Ali, daripada Ali, marfu'an, hadisnya marfu. Hadis marfu maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yasbutu min hadzal waji, dan ini kata beliau enggak tetap juga dari ini jalan. Sumarwahu min tariqaini akharaini, kemudian ia meriwayatkan daripada jalan yang lain, tariqaini, dari dua jalan yang lain, an Jabirin, dari Jabir, an Abil Tufail, dari Abi Tufail, an Ali, daripada Ali, qala, berkata, ya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, la'anallahu Zahrata fa innaha hiya allati fatanatil malakaini Haruta wa Maruta. Allah melaknat Zahra, ini perempuan namanya Zahra. Kenapa? Fa innaha, karena dia itu hiya allati, dialah yang fatanatil malakaini, yang memfitnah dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Wa hadza aidan la yasihu, ini juga enggak sah, kata beliau. Wa huwa munkarun jidan, ini hadis munkar banget, ya, ditolak. Wallahu alam. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, qala hadatsani Al-Musannab bin Ibrahim qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hammadun an Ali bin Zaidin an Abi Usman an-Nahdi an Ibni Mas'udin wa Ibni Abbasin annahuma qala, keduanya berkata jami'an sekaliannya, lamma kasura banu adama wa asau, tatkala banyak anak manusia
dan mereka wa'asau sering berbuat maksiat. Ya, karena pakainya fi'il madi menandakan kepastian, kita artikan sering aja. Tatkala banyak anak manusia, tatkala banyak manusia, mereka sering berbuat maksiat. Da'atil malaikatu ya. Alaihim wal ardu wal jibalu rabbana. Iya, ini kayaknya ada, saya ada kekeliruan ke kitab saya kayaknya. Saya belum lihat kitab yang lain. Itu la tuhlikuhum apa la tuhlimhum? La tum. Ya, tuhmiluhum. Apa redaksinya, Pak? Iya. Perkiraan saya pun begitu. Nih ada kekeliruan nih. Yang benar tumhilhum. Iya, la tumhilhum. Ya tumhilhum ya. Soalnya dibilang da'atil malaikatu alaihim, idiomnya pakai ala. Da'a berarti apa? Nyumpain. Tapi di sini la tuh likhum. Ini kan enggak benar nih. Jangan binasain, itu jadi kontradiksi. Ini bukan itu kayaknya nih. Saya belum lihat lagi redaksi lain. Saya mengindikasikan salah kitab saya ini. Ternyata benar tuh. Jadi kita memang kalau baca kitab begitu, Pak. Jadi jangan nurutin aja. Kenapa? Karena cetakan itu kan kadang begitu cetakan. Ya. Bukan pengarangnya, bukan cetakannya. Kadang orang-orang yang belakangan ini banyak merubah. Apalagi orang Wahabi itu banyak sekali merubah. Banyak sekali, Pak. Yang dirubah oleh mereka. Itu jahat sekali. Ya. La tumhilhum gitu. Jadi yang tuh likhum diganti. Ya. Rabbana la tumhilhum fa auhallahu ilal malaikati. Da'atil malaikatu, malaikat mendoakan kebinasaan, kalau bahasa kita nyumpain malaikat gitu. Karena idiomnya pakai ala, alaihim atas mereka. Jadi kalau pakai ala tuh maknanya bukan ya Allah mendoain baik, bukan, sumpain. Maka malaikat menyumpahkan kebinasaan, ya, malaikat nyumpain mereka, wal ardu juga bumi nyumpain. Wal jibalu, gunung juga nyumpain. Berarti, Pak, gunung, bumi, ini bisa nyumpain orang, Pak. Hah? Perantasan meletus. Itu. Bumi udah gak sabar nih. Udah gak sabar. Bumi udah gedeg banget ini. Nanti bisa nyumpain. Jadi tanah nih bisa nyumpain. Gunung, ya, lautan bisa nyumpain. Jadi hati-hati. Iya, hati-hati. Bahasa orang tua kita dulu, ada orang kena penyakit apa tuh? Itu kena kena dampak. Di situ ada pernah orang berbuat maksiat, dampe. Wallahu a'lam bishawab, benar kagaknya itu ya. Bahasa orang tua kita dulu kan begitu. Itu dibawa ke rumah sakit kagak sembuh-sembuh, Pak. Sembuhnya kemana? Datang ke rumah nenek-nenek yang bisa nyembur. Ya?
Iya. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Tapi memang di rumah sakit kagak sembuh-sembuh itu. Wallahu a'lam bisawab. Iya, itu bumi nyumpain katanya begitu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ngeliat kayak begini nih benar ini. Bahwasannya bumi, gunung itu bisa nyumpain malaikat. Ya jangan, ya kita pun begitu sama. Jadi oleh karenanya janganlah kita berbuat maksiat. Jangan usahakan. Fa'allahu, lalu Allah Ta'ala memberikan wahyu ilal malaikati kepada malaikat. Inni azaltu syahwata wa syayatina min kulubikum. Sesungguhnya aku telah menghilangkan syahwat dan setan-setan dari hati kamu. Kata Allah kepada malaikat. Wa anzaltu syahwata wa syayatina wa syaitona fi kulubihim. Dan aku anzaltu tempatkan, turunkan. Maksudnya tempatkan syahwat. Aku kasih itu syahwat. Aku turunkan syahwat. Aku turunkan syahwat wa syaitan dan setan fi kulubihim kepada hati-hati mereka manusia. Kalau inti mah kagak ada syahwat, enggak ada setan. Kalau manusia ada syahwat, ada setan. Walau nazaltum la fa'altum aidon, kata Allah. Jikalau ya ya walau nuziltum la fa'altum aidon, jikalau kamu diturunkan, kamu juga akan melakukan itu juga. Sama juga qala, ia berkata. Ini ngomongnya dalam hati. Fahaddasu anfusahum. Lalu mereka ngomong di dalam hati mereka. Annallahu bibtulu iktasamu. Fa'ahallahu ilaihim. Anikhtaru malakaini min afdalikum. Lalu ya. Mereka haddasu mereka. Bicara dalam hati anfusahum, dalam hati mereka. Kata mereka, ya, allau, bahwasanya ubutulu, jikalau mereka itu dicoba, diuji, iktasamu, kata mereka. Ini saya mereka itu dapat menjaga diri. Kata mereka begitu. Kalau saya dicoba nih, saya bisa jaga diri. Fawahallahu, lalu Allah Ta'ala mewahyukan ilmu kepada mereka. Anikhtaru, silakan kamu pilih malaika ini dua malaikat min afdalikum, daripada yang paling afdal di antara kamu. Dibilangin kagak ngerti. Bahasa kita begitu. Dibilangin kagak ngerti. Sombong amat sih. Saya cuma pilih. Mana kawanan ente yang paling cakep. Faktaru Harut wa Marut, lalu malaikat itu pilih Harut dan Marut. Nih ya Allah, Harut Marut. Fahubito ilal ardi, lalu keduanya diturunkan ke bumi. Wa unzilatil zahratu ilaihima, lalu diuji nih. Tuh malaikat katanya dibilangkan insyaallah. Ya ngomong dalam hati, kalau kami diuji nih, saya kami ya terpelihara, enggak bakal dah begitu gimana. Kita mah enggak bakal. Ya. Diuji, diturunin tuh dia kirimin utusannya malaikat, ya. Lalu Allah turunin perempuan namanya Zahra, ya. Fi suratim ra'atin pada bentuk perempuan. Min ahli Farisin, daripada orang Persia. Yusammunaha mereka menamakan akan dia. Mereka menamakan akan Zahra, ya. Bai Zakhor, ya, panggilannya itu istilah ini. Qala, ia berkata, fawaqa'a bil khotiyati. Lalu keduanya jatuh terperosok melakukan dosa. Keduanya terperosok melakukan dosa. Sehingga keduanya melakukan dosa.
berbuat iya sesuatu yang buruk kepada perempuan, yang jelek sama perempuan itu si Zahra. Enggak kuat. Emang begitu, Pak. Orang kadang diuji sama duit kuat, diuji sama jabatan kuat, dikirimin perempuan kelepek-kelepek. Itu kadang begitu orang. Sama perempuan kalah. Kalau sama duit, sama jabatan enggak, sama perempuan kalah. Ya, dan ini hikmahnya juga buat kita, jangan kita sombong. Ya, jangan kita sombong. Tadi uji, Pak. Gua kagak bakalan. Jangan, jangan. Kita minta jangan diuji, ya Allah. Saya takut enggak kuat. Ya Allah. Ya. Malaikatnya diuji enggak kuat nih. Ya. Iya. Iya, ini walaupun ini hadis nanti ada dipertanyakan itu ya ke ya kesahihannya. Tapi ini ada berita seperti ini, malaikat aja nih begini. Fakanat, ya, padahal malaikatnya enggak ada ditaruhin syahwat, enggak ditaruhin setan. Lantaran apa tadi? Lantaran sombong. Ya kan iblis kan asalnya iya dari bangsa sana juga iblis tuh ya. Fakanat, maka adalah malaikat tu yastaghfiruna, maka adalah dulu malaikat itu minta ampun lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, wahai Tuhan kami, Engkau meluaskan setiap sesuatu rahmat dan ilmu. Jadi ilmu rahmat Engkau, ilmu Engkau itu luas ya Allah kepada setiap sesuatu. Falamma waqa'a bil khatiyati istaghfaru liman fil ardi, maka tatkala keduanya terperosok jatuh ke dalam kedosaan kesalahan, mereka minta ampun kepada Allah. Liman fil ardi, untuk orang-orang yang ada di bumi, untuk orang yang ada di bumi. Jadi ya, ratain dah. Ya. Illa, kecuali innallahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Fakhuyiru, ya fakhuyira, lalu kedua malaikat itu dikasih pilih. Baina azabi dunya wa azabil akhirati, di antara azab dunia dan azab akhirat. Silakan pilih mau yang mana? Mau disiksa di dunia atau di akhirat? Silakan pilih. Ayo, mau yang mana? Nah, kita kalau melakukan ini, ya, ini di Indonesia enggak ada, bukan apa namanya, hukum Islam. Hukum negara, ya, hukum Belanda. Orang melakukan zina, suka sama suka, enggak dihukum. Kalau bini orang kita ambil, tuh baru dihukum tuh. Laporin tuh. Kalau orang suka sama suka, itu enggak ditangkap, Pak. Orang pacaran suka sama suka, itu enggak ditangkap. Tapi kalau bini orang dibawa kabur, yang ditangkap nih. Iya, enggak ketahuan namanya. Nah, nanti di akhiratnya dihukum. Mau dihukum di mana kita? Kita mau tobat. Kira-kira kita tobat, tobat kita ini benar apa kagak? Gitu. Astaghfirullahaladzim. Tobat kita benar apa kagak? Tobat kita benar apa kagak? Nah, makanya kita kalau nyari bini, nyari suami, itu jangan sampai ada yang begitu. Pernah ada orang datang kepada saya, murid saya, apa dia ngaji di kampus. Pak Kiai, saya mau nikah, Pak Kiai, tapi saya mau ngomong dulu, Pak Kiai. Mau nikah, tapi saya ngomong dulu nih. Mau nanya dulu, apa? Ini calon saya dulu pernah berbuat ini, tapi sekarang udah tobat. Bagaimana, Pak Kiai? Cari yang lain lagi.
kaget loh. Saya suruh begitu, cari yang lain lagi. Itu benar Pak, ya cari yang lain lagi. Besok dia datang lagi sama saya. Pak Kiai, ini saya udah punya Pak, kayak mana orangnya? Tapi begitu lagi enggak Pak, alhamdulillah. Ya, nah, silakanlah cepat nikah. Langsung dinikah. Itu manfaatnya kita punya guru begitu. Jadi ditanya dulu. Sebab kenapa itu nanti ke bawah keturunan kita. Keturunan kita. Fakhtaru azab dunia, lalu malaikat pilih azab dunia. Di dunia aja dah. Iya. Di dunia aja ada seorang sahabat di zaman sahabat. Zaman nabinya, zaman sahabat. Ketika dia berbuat zina, dengar doa sama pengadilan. Pak Hakim, saya telah berbuat zina. Hai sumakola. Ah, intim. Iya. Mengada-ngada, pulang. Besok dengan dulu lagi, Pak Hakim, saya berbuat zina. Aduh, ente yang benar nih, pulang. Kira-kira begitulah ngomongnya. Kemudian yang ketiga dia datang lagi. Pak Hakim, saya telah berbuat zina. Ini hukuman berbuat zina itu berat. Orang kalau berbuat zina itu, kalau yang sudah, yang belum nikah, di ya timpain sampai 100 kali. Ada ditimpain di apa namanya dipecut 100 kali. Dipecut 100 kali dan diasingkan, diusir ke tempat kampung lain, negeri lain, di kampung lain. Kalau yang sudah nikah ditimpuk ya, pakai batu sampai mati. Batunya enggak gede enggak kecil segenggam tanganan kita. Kalau kegedean keenakan cepat mati. Ah, kalau kekecilan kelamaan. Jadi yang sedang-sedang aja. Gitu. Iya. Ya, artinya ya kita ya jaga-jaga. Kemudian akhirnya orang ini dihukum. Artinya dia enggak mau, takut, enggak mau dihukum di akhirat, maunya di dunia. Nah, kalau sudah dihukum di dunia, selesai. Di akhirat enggak lagi. Tapi kalau di dunia belum dihukum, nah ini belum tentu. Ada orang udah tua. Iya, kalau dia diterima taubatnya benar diterima. Ada orang udah tua berbuat zina. Lalu tua, makin tua, akhirnya berhenti enggak berbuat zina. Kenapa? Karena tua. Udah bertobat belum? Belum. Karena tua. Bukan karena Allah. Kalau dia sehat, kira-kira masih berbuat apa enggak? Boleh jadi. Nah, beruntunglah kita berada di lingkungan seperti ini. Kita enggak berbuat begitu. Mudah-mudahan keturunan kita, anak cucu kita, Allah pelihara dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.